ujungnya sama ya, padahal anjing gila. Thank you Stanley. Kali ini kita kehadiran nih salah satu gitaris lab muda berbakat Indonesia ya. Stanley Baktian. Stanley Baktian Wijaya. Tepuk tangan dulu, men. Gimana, men? Kabarnya? Sehat ya? Sehat. Anjir. Kenapa lo memutuskan main slide, men? Itu pertanyaannya. Ganti pertanyaan. Kenapa lo memutusin main slide? Karena gue bosan. Bosan? Bosan main jazz. Oke, tadinya lo gitaris jazz ya? Tadinya gue reguler jazz di salah satu hotel lah, Hotel Mulia Jakarta. Hotel Mulia. Main setiap hari, terus gue bosen, gue main nomor yang sama, lagunya standar gitu, kurang lebih attitude-nya sama kan. Gue bosen, kira gue stop dari situ, terus kira ngapain ya gue? Yaudah gue main slide. Oke, yang ceburin lo main slide siapa, men? Om Agam. Agam Hamzah. Iya, jadi waktu itu gue lagi iseng gitu ya, posting iseng lagu standar. Oh, tapi sebelum Om Agam ngomong, Om Agam itu buat teman-teman yang nggak tahu itu adalah salah satu instruktur di Farabi ya. LPM Farabi. Ya itu guru gue juga. Nih guru Kevin juga nih, ada Kevin di sini nih. Woi. Ada Kevin juga, itu salah satu guru besar ya, kalau kita ngomongin guru besar ya. Suhu guru besar Indonesia itu Om Agam. Oh, tapi sebelum Om Agam ceburin lo ya, dalam tanda kutip ceburin lo udah coba-coba main slide. Iseng-iseng aja. Terus gue posting main Days of Wine and Roses, lagu jazz standar kan. Oke. Okay, terus Om Agam bilang, seriusin aja, belum ada yang main slide di lagu jazz kayak gitu. Oke, okay, jadi lo memutuskan untuk main slide akhirnya. Seriusin main slide. Oke, okay, lu main slide udah berapa lama, men, kalau boleh tahu? Dari 2019 awal. 2019 awal, berarti baru juga ya? Lumayan. Baru 2 tahun, men, nafasnya udah anjir sih. Gila. Pokoknya itu titiknya abis gua putus sama mantan gua. Jadi gabut, gak ada kerjaan, main gitar. Jadi teman-teman tips buat jago. Putus dulu sama pacar, anje. Oke, jadi baru 2 tahun. Tapi lu latihan sehari berapa jam ya? 2 jam cukup lah. 2 jam dan itu konsisten? Konsisten. Anjing, 2 jam. 2 jam. 2 jam gua sih enggak tahu ya bisa tahan enggak ya 2 jam main gitu. Yang penting latihan 2 jam itu kita harus jujur. Iya ya. Oke, terus gimana sih latihannya buat teman-teman mungkin tahu kalau gitaris kita sebagai pemain gitar normal pada umumnya dia enggak normal tapi normal doang paling apa sih namanya ini? Kromatik ya. Ya, kromatik. Fingering gitaris biasa kromatik kalau enggak scale ya kita main di scale. Nah, kalau di slide sendiri gimana, Ben? Kalau di slide sebenarnya sama aja. Jadi yang gua cari di awal tuh pitch-nya. Jadi latihan pitch-nya itu maksudnya apa? Ya, jadi kalau misalnya orang main slide itu kan karena dia main yang enggak dibatasin sama fret, dia bisa di pitch-nya di mana aja kan. Gua memastikan make sure pitch gua enggak lari dari orang main biasa. Jadi slide itu kalau teman-teman tahu itu kan kalau kita main gitar kalau gua tekannya di sini di kolomnya ya. Kalau slide itu bukan di sini ya. Bukan, tapi tepat di besinya, di atas besinya. Dan enggak boleh terlalu neken, kalau neken akan suaranya. Oh, yang agak ngambang ya. Ngambang. Oh, tekannya dia di fretnya ya, bukan di besi. Oh, di iya di besinya bukan di kolom antara ini. Antara fret ya. Oke, jadi latihan lu awalnya lu begitu ya. Iya, latihannya gua slide kan mainnya bukannya iya justru gua ngindarin itu di awal ngindarin itu, men. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi belajar main slide juga nih, malah di awal ngindarin itu kita dapetin dulu apa namanya sih itu pitch-nya ya, kita dapetin pitch-nya dulu baru kita boleh gaya-gaya nih. Karena kalau tanpa gua dapetin pitch-nya kayak jadi kemana-mana nadanya nggak jelas ya. Iya. Oke, terus abis dari situ lo
yang lo pelajarin? Terus dari situ ya, kalau misalnya di gitar ada legato ya kan? Legato, oke, kalau legato ini. Ya, gua terapin di slide. Oke, justru yang ini itu namanya legato ya mainnya? Ya. Oke, jadi latihan lo itu aja, ya. Fingering lo untuk di main slide. Berbagai senar ya. Tadi okay. Kan gua nyentuhin cuma satu senar. Oh, semua senar ya? Semua senar. Oke, okay. Dan lo kalau main slide pakai tuning standar atau gimana? Standar. Oh, oke. Okay. Kadang drone day tapi mostly standar tuh. Oke, okay. Jadi gua males aja belajar. Males gimana? Males belajar open tuning karena sewajarnya orang kalau mulai belajar slide kan pasti lagu apa nih gua untuk mulai? Oke, okay, oke. Okay. Kan? Rata-rata lagu yang apa? Sorry. Lagu yang slide banget itu kan open tuning mayoritas kan. Oke, jadi slide rata-rata pakai open tuning ya. Nah, open tuning itu contohnya gimana sih, Man? Open tuning itu kalau ini kan kita gendreng nih, kita perlu mencet chord baru jadi chord kan. Jadi chord E ya ini contohnya ya. Kalau open tuning kita enggak perlu mencet, dia udah E. Oh, sekali gendreng ya, tapi lu pakainya standar tuning. Tuning standar ya. Jadi slide itu aplikasi sebenarnya dalam tanda kutip sama kayak kita main gitar. Cuman bedanya kita pakai slide doang. Bedanya kita pakai slide. Oke. Terus dari abis latihan pitch, terus apa namanya legato, apalagi yang biasa lo pelajarin? Ya, gua sama sih kayak gua latihan kalau lo ada major scale ya. Oh, ah, pentatonic. Gua, yeah. Gua juga ada latihan kayak gitu tapi pakai slide. Jadi. Oh. Bedanya kalau pakai slide dia bisa. Jadi slide nggak cuma main pakai slide doang, tapi ada bantuan ini juga. Iya, itu namanya playing behind slide. Playing behind slide. Oh jadi ada ya ternyata mainnya. Pantesan tadi mainnya anjing kok bisa dimain slide bisa ngebut ya pantesan. Ada ini juga. Oh lu juga latihan itu juga ya? Iya. Wow. Ada juga yang major scale ya. Narik gininya enak ya. Untuk lo bisa kan mungkin ya latihan gini untuk lo bisa mencapai nafas-nafas yang tadi asik-asik itu biasa referensi kulik lo apa sih? Gua apa biasanya, lo kulikin lagu-lagu slide atau gimana? Biasanya gue dengerin penyanyi sih. Oh lo lebih dengerin penyanyi ya daripada instrumen atau? Ya gue lebih banyak dengerin penyanyi daripada pemain gitar gitu. Oh. Soalnya gue dengerin lu gue banyak banget dengerin Whitney Houston, Aretha Franklin, Erna Gamunko, dan banyak lah penyanyi cewek. Terus lu aplikasi? Terus gue transcribe, jadi gue style bunyinya, gue coba. Dia nyanyi apa gitu misalnya? Nyanyi apa notasinya? Gue tiru. Coba kayak gimana? Contohnya ada lagu apa? Yang umum deh. Jangan tadi nama yang dia sebutin banyak yang gue nggak tahu sih. Lu tahu ini nggak lagu I Will Always Love You tuh? Ah, Whitney. Coba. Kalau di gitar? Kan akan main. Jadi kalau di slide karena gue dengerin vokal gue ngetot anjing. Indonesia by the way emang nggak terlalu banyak ya gitar slide ya? Ada beberapa cuman ya salah satunya ada Om Topas ya, itu gue pernah pengen minta belajar sama dia cuman okay. Dia nggak mau ngajarin. Anjir nggak mau ngajarin. Oh jadi lu belajar slide autodidak atau sendiri gue? Autodidak semua ya. Tapi karena basic lu emang udah bisa main gitar kan, dia gitaris jazz, main bassnya juga keren. Tapi lo mutusin untuk main slide. Bedanya nih, pas lo main jazz ke slide itu ada perbedaan apa gak sih?
yang paling lo rasain nih dari tadinya lo main jazz tiba-tiba langsung ke slide nih. Kalau main slide itu kan kita nggak, ya kecuali gue pakai teknik yang tadi ya. Selain itu kita menghemat kalimat kan, maksudnya kita nggak bisa bawel. Oke, nggak bisa bawel dalam tanda kutip. Nggak bisa banyak note gitu. Jadi kita benar-benar milih note dan berusaha kita main, misalnya kita main solo, berusaha selirikal mungkin. Oke. Jadi itu menuntut kita benar-benar buat kalimat yang memang ada meaning nih. Gitu. Misalnya kalau apa? Misalnya kalau gue main blues jazz di A, misalnya kalau gue main. Sebelumnya lo main jazz sama pas lo main slide, perubahan yang benar-benar lo rasain ada gak sih? Ada. Pertama milih kalimat ya, phrasing. Karena gue harus benar-benar fokus sama phrasing. Karena feelingnya cuma di situ, sama dynamic. Oke. Okay. Dynamic kayak note-nya bisa sama kan kayak, tapi akan beda kalau lo beda kan semuanya artinya jadi beda. Oke, anjir. Ngepet, keren banget ya anaknya, anjir. Berarti autodidak ya? Autodidak ya, main slide kan sama gitar ya. Sebenarnya note-nya sama ya, cuman tinggal diaplikasiin ke slide-nya doang kan ya. Terus lu pakai gitar apa, men? Untuk sekarang nih lu bawa gitar apa nih buat teman-teman? SG-400 Epiphone. Standar atau ada di apa-apain nih? Pickupnya gue ganti, ini semarang ke SH1, SH4. Sisanya? Potensionya CTS. Oh CTS, Coupe ya? Slide bukannya biasa pemain slide? Apa sih pakainya yang stainless? Stainless atau besi ya? Itu besi apa stainless ini? Stainless ya. Slide ada beberapa macam sebenarnya. Stainless, ada keramik, ada glass, kayak ini glass. Oh itu glass ya? Ada berbagai macam tipe slide. Suaranya juga beda. Beda-beda, sayangnya gue gak bawa semua. Saat ini gue cuma bawa ini, glass, sama ada satu si stainless di tas gue. Oke, dan yang lo lebih suka pakai apa? Gue lagi suka pakai ini sih. Tone-nya lebih gimana sih? Apa perbedaan sekarang yang lebih, kita ngambil yang lebih agak umumnya, perbedaan yang si glass ini ya? Glass sama si, itu stainless apa besi sih? Stainless. Nah itu perbedaan yang... Kalau besi itu dia lebih dulunya dry. Botol ya kalau nggak salah ya, orang sebutnya botol gitu. Oke. Kalau besi itu lebih bright. Oke, kalau si kalau dia lebih mellow tone. Kalau gue main buat singing slide gitu kayak kayak ini. Tapi kalau gue mau main kayak kalau nggak salah nih, gue denger-denger nih dia udah di endorse nih sama slide ya, yeah. Sama apa tuh? Kalau boleh tahu diceritain nih? Jadi ada dua sih sebenarnya. Oke. Okay. Kalau yang dari luar negeri US tuh. Oh anjir, dari luar negeri? Okay. Itu ada namanya The Rock Slide. The Rock Slide. Slide. Itu lu dikasih ya atau gimana? Gue dikasih dan apa namanya? Gue diminta bikin video. Video buat mereka. Oh buat mereka ya. Dan di dalam ada di dalam negeri baru ini dibikinin gua. Sama. Ini Spectrum. Spectrum Peak ya kalau nggak salah ya. Iya. Oh dia bikin slide. Bikin slide sekarang. Udah ini udah dijual apa baru riset? Belum, dia masih prototype. Oke. Okay. Baru gua nyoba. Ini ya insya Allah signature gua. Ada signature men kayak. Serius? Serius tuh. Oh gitu? Iya.
Oke, cuman belum ya, belum rilis ya. Ntar tunggu tanggal rilisnya. Jadi teman-teman yang mau belajar slide bisa beli slide-nya signature Stanley. Anjing keren juga nih anak ini, baru tahu. Dan nih sekarang nih pertanyaan terakhir ya sebelum ntar kita tutup ngejam lagi ya Stanley. Buat teman-teman nih, teman-teman di rumah nih yang lagi nonton video kita nih, yang mungkin mau jadi gitaris slide juga nih, ada tips-tips gak buat teman-teman nih? Tipsnya apa ya? Dua sih. Lo harus sabar. Iya, harus sabar. Terutama kalau lo udah bisa main gitar duluan kan? Oke. Lo udah bisa apa? Main gitar yang biasa gitu. Tiba-tiba lo main slide hilang semua kan? Oh, kita jadi enggak bisa ngebut ya dalam tanda kutipnya. Kan? Kita harus sabar. Lo udah latihan. Itu enggak bisa keluar ketika slide, kan? Oke. Mesti pelan-pelan lagi. Kan? Harus sabar. Sabar. Oke. Karena kayak mulai dari nol. Kedua, harus suka. Nah, itu yang paling susah. Karena menurut gue ya, nggak semua pemain gitar mainin apa yang benar-benar dia suka. Wow, anjing dalam banget. Jadi lo harus suka dulu harus sama slide-nya ya. Harus suka. Karena kalau lo nggak suka, gimana kan? Oke, keren, harus jujur ya. Jujur. Harus jujur dan sabar ya. Sabar. Soalnya main slide beda sama kita main gitar. Kalau kita main gitar standar pada umumnya, kalau kita bisa kemana-mana slide, bukannya lebih kita ngambil notasi lebih? Iya, lebih iya. Satu line. Kebanyakan satu line begitu ya, daripada kalau kita kan bisa. Kalau slide-nya bisa. Iya. Nah, harus sabar ya. Oke. Okay. Thank you Stanley udah mampir ke sini nih men. Thank you udah bagi-bagiin juga cara nih dan tips-tipsnya nih, latihannya si Stanley kayak gimana juga. Ntar kita ngejam ya. Siap. Dan ngejam ini kita dadakan ya men. Dadakan. Spontan tanpa dia apa mau ngejam apa men? Apa ya? Blues kali ya. Blues. Oke, okay, ngeblues sama Stanley. Main di mana men? Di A. Au. Double stop tapi ini di slide ya. Slide. Oke. Bunyinya kurang lebih kayak gini.
pakai gitar biasa aman aja, ajar aja. Senar di atasnya di senar 2, senar 3, senar 4, tapi di fret 9. Senar 2, senar 3, senar 4 di fret 9. Iya. Oh. Jadi di ujungnya ada maut ini, ada duanya. Oke, oh, oke. Okay, okay. Di apa? Endingnya ya, terakhirnya. Senar 3. Oh. Eh, senar 3. Stop. Pakai slide jadi iya, otomatis kena ya. Iya. Tapi kalau di gitar lebih lebih enak. Iya. Oke, jadi itu licks jagoan yang biasa dipakai sama Stanley. Mungkin teman-teman ada yang mau belajar slide tapi nggak tahu nih licks-licksnya yang asik kayak gimana. Kayak gitu. Jangan lupa follow Instagram Stanley juga. Instagram apa, men? Stanley_Baktian. Stanley_Baktian. Baktian ya. Stanley_Baktian kalau lu mau tahu permainan Stanley dan ya mungkin bisa nyolong-nyolong licks-licks dari Stanley, bisa banget. Thank you, man, sekali lagi udah mau datang ke sini, mau ngejam-ngejam dan mau bagi-bagiin tips-tipsnya, cara latihan dia juga, bagiin licks-nya juga. Thank you sekali lagi ya. Oke, man, thank you. Stanley Baktian. Kita next slide. Muda berbakat. Anjing, gila sih lo.